satu angga. Iya. Kenapa? Rasan. Rasan. Jangan ditiru. Tadi timbungi temannya kalau memang sakit diberitahu. Jangan sampai alasan. Waalaikumsalam. Yusuf, maskernya pakai. Tidak asing bagi kalian mendengar kata rata-rata, ya kan? Atau nama lainnya bisa juga disebut mean, ya kan? Tulisannya M E A N. Ya, Mbak. Jawab, satu-satu. Ini karena
apa-apa. Jadi kelompoknya belum semuanya dapat. Yang terakhir yang belum dapat kelompoknya Mustafa ya. Oke, perhatikan semuanya sudah dapat. Durasi juga bagikan LKPD. Di LKPD ini nanti kita berdiskusi dengan kelompok kalian, mana yang durasi akan muter keliling, mana yang akan mengalami kesulitan akan durasi panjang. Gitu ya. Oke, silahkan dibuka yang kalian dapat. Isinya apa? Diperlihatkan ke atas. Nah, isinya apa? Permen. Isinya permen. Perhatikan, masing-masing bungkus itu dengan jumlah permen yang berbeda. Dengan jumlah permen yang berbeda. Nah, nanti kalian data masukkan ke dalam kelompok. Kelompoknya sampai 8. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, pas ya. Nanti sudah dibuka semua. Thank you.
tadi gue dulu yang memimpin. Tadi setiap kelompok mendapatkan permen dengan jumlah yang berbeda-beda, ya kan? Dan masing-masing kelompok sudah menuliskannya di papan tulis. Oke, dilanjutkan setelah ini apa tabelnya? Di bawahnya ada apa, Mbak? Setelah mendapatkan masing-masing banyak permen setiap kelompok, apa yang kalian lakukan itu di bawah ini? Menjumlahnya, dia menulis, kata dia menulis. Oke, menjumlah, didapatkan berapa jumlahnya? Oke, dituliskan. Setelah tadi menuliskan banyaknya permen setiap kelompok, ternyata dijumlahkan hasilnya ada 32. Oke, sekarang dilanjutkan. Nomor 1, membaca. Apakah setiap kelompok mendapatkan banyak permen yang sama? Tidak. Bagaimana yang lain, setuju? Setuju. Selanjutnya, hitunglah berapa banyak kelompok dan jumlah permen semua kelompok. 8 kelompok dan 32 permen. Oke, sama? Sama. Setuju. Selanjutnya, berapa banyak kelompok dalam kelas kalian? Ada 8. Benar ya, jumlah kelompoknya ada 8. Lanjutkan. Berapa jumlah permen yang didapat oleh semua kelompok? 32. Oke, lanjutnya. Untuk memukul karakter dibagi, ratakan banyaknya permen yang didapat siap oleh setiap kelompok sehingga masing-masing kelompok mendapatkan permen yang sama banyaknya. Setelah setiap kelompok mendapatkan banyak permen yang sama, seberapa banyak permen yang didapat oleh setiap kelompok? Jadi setiap kelompok mendapatkan 4 buah permen didapat dari 32 dibagi 8 sama dengan 4. Saya ulangi ya, tadi kan setiap kelompok mendapatkan jumlah permen yang berbeda-beda. Untuk memupuk kita rasa berbagi kita, maka kita meratakan banyak permen yang didapat setiap kelompok. Nanti diratakan. Ternyata ketika kita meratakan permen yang ada di setiap kelompok, nanti setiap kelompok akan mendapatkan berapa permen, Mbak? Mendapatkan 4 permen. Didapat dari mana 4 itu? 32 dari mana? Banyak permen. Banyak permen dibagi dengan jumlah kelompok yang ada di kelas. Nah, kita menanggapi jadi jawaban teman. Oke, dilanjutkan. Banyak permen yang didapat setiap kelompok setelah setiap kelompok mendapatkan permen yang didapat oleh setiap kelompok. Sekarang setiap kelompok mendapatkan permen yang sama banyaknya. Dapatkah kalian menghitungkan banyaknya permen yang didapat setiap kelompok dengan jumlah permen keseluruhan dan banyak kelompok yang masuk di kelas? Oke, apa hubungannya tadi? Ternyata banyaknya permen yang didapat setiap kelompok sama dengan jumlah keseluruhan tiga kali. Oke, ternyata untuk meratakan permen tadi caranya adalah banyaknya permen yang didapat semua kelompok kemudian diapakan? Dibagi dengan banyaknya kelompok yang ada di kelas. Dilanjutkan, hitunglah berapa banyak kelompok dan jumlah permen yang semua kelompok. 8 kelompok dari 32 permen. Oke, ada berapa banyak kelompok dalam kelas kalian? Ada 8 kelompok dan jumlah permen yang didapat oleh semua kelompok ada 32 permen yang didapat semua kelompok. Setiap kelompok dapat berapa? Setiap kelompok dapat 4. Sekarang berdasarkan kegiatan maka disimpulkan rata-rata banyak permen didapat setiap kelompok didapat dengan menjumlahkan permen yang didapat oleh tiap kelompok dibagi banyak kelompok. Oke, jadi disimpulkannya adalah rata-rata banyak permen di setiap kelompok didapat dengan cara menjumlahkan permen yang didapat oleh tiap kelompok dibagi dengan banyak kelompok. Beri tangan teman kalian. Data. Misalkan dipunyai data dari X1, X2, X3 dan seterusnya sampai dengan Xn dan banyak datanya. Dan banyaknya data adalah n. Maka kita dapat mencari rata-rata
delta dari menjumlahkan semua delta X1 ditambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya sampai Xn dibagi dengan Nn. Paham? Ini tadi apa bacanya? X-ber itu sama dengan rata-rata, sama dengan mean gitu bacanya. Paham? Kegiatan dari ini? Oke, okay. Kalau sudah nanti kita tempelkan hasil diskusi kita di papan yang ada di belakang ya. Bu Rosi sudah menyediakan post-it, silakan masing-masing kelompok untuk menempelkan hasil diskusinya. Silakan dicatat di buku catatannya karena ini merupakan kesimpulan pembelajaran kita hari ini.